Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Roa Gaming. Kita ada di game Rohan Mobile. Oke teman-teman, hari ini itu saya akan membahas fokus ke fork ini ya, fork cara membuat apa ini senjata jadi rare ya. Ini warna biru ya, tadinya warna putih, terus sekarang jadi warna biru unik ya. Ini udah jadi warna biru, yang lainnya masih hijau. Nah, sebelum kalian fork ini, fork senjata ya, terutama kalau saya sih konsen ke senjata dulu ya. Tuh kalian harus satu, cari bahan yang bener-bener bagus dulu ya, yang awal-awal tuh ya. Kalau kalian pengen main STR sama critical, oke ini. Ada STR sama critical. Kita naikkan dulu, coba kita cek dulu ya yang lainnya ya. Jadi kita fokusnya itu gimana ya, kita coba ini tak jadikan dulu aja ya. Kita ada bahan, oh ini udah tak naikkan ya, STR 13 ini levelnya udah tak naikkan ke maksimum ya. Critical hit damage-nya 277%. Nah, kita cari bahan yang lain. Kalau kita main STR, cari yang STR sama critical ya. Di sini saya main Agi juga. Jadi kita naikkan ke hijau. Habis ke hijau nanti bisa disatukan lagi ke hijau. Gimana ya cara? Hijau dijadikan biru itu butuh hijau bro. Nah sekarang kita coba saja ya, kita fork ini aja dulu ya. Kalau ini putih pengen jadi hijau, kita butuh satu bahan putih. Lah bahannya ini usahakan cari yang bagus ya. Ini senjata itu bisa diisi senjata aja, itu senjatanya yang lain bisa. Jadi kalau ada senjata yang punya, walaupun bukan senjata job kita, kalau kalau statusnya bagus, kita apa itu kita simpan saja. Ini ada AG12 critical 2,28 ya. Ntar kita cari yang bagusan. Tadi critical 2,28 ya. Jadi ini kita ndak boleh itu ya. Usahakan kalian itu, oh besar yang tadi ya, kritikalnya 2,28, tapi itu STR-nya plus 10. Kalau yang ini tadi mana tadi? Agi ya plus 12. Nah, ini kan kita katar, kita kasih one ini enggak masalah. Nah, nanti statusnya kan critical damage-nya jadi 5% kan, Agi-nya tambah 12. Jadi Agi. Lah, kalau bisa kalian tuh bahan yang kedua untuk jadikan ke rare yang warna hijau ini, kalian cari statusnya yang bagus juga ya. Jadi ya kalau untuk awal-awal sih, untuk maksimalkan kekuatan sih enggak masalah kita pakai yang biasa saja, tapi untuk nanti yang di late game kita cari yang bagus, kita simpan-simpan ya. Sekarang kita fork ya. Sukses pasti itu. Nah, ini kita udah punya katar lagi, STR, AG, critical hit damage. Lah, saya kan katar yang tak pakai ini kan warnanya biru. Jadi kalau mau di frog lagi ini, tuh harus pakai katar yang warna biru juga. Nah, caranya gimana? Yang hijau ini tadi ya, kita upgrade bro. Kita jadikan ini apa itu, ini warna biru juga. Jadi kita naikkan levelnya lagi si 20 ya. Oh belum penuh, berarti 30 lah. Soalnya nanti kalau kelebihan dia ndak hilang bro, jadi apa itu balik lagi ini apa batunya. Ini kita kasih 40 ya. Nah, 40 pas ini max kita kasih. Nah ini max, tinggal kita lah frog lagi. Cuma ini bahannya
juga harus hijau. Nah, bahan yang hijau ini kita bisa pakai senjata yang lain. Maksudnya kita bisa pakai senjata yang ini ya, saya pakai SWAT ini, atau one kita cari yang statusnya bagus ini STR, physical attack increase. Tinggal kita pengen cari apa. Wow, ini deck kritikalnya tinggi tapi nambahnya deck masih. Sebenarnya worth it juga sih. Kritikal nambah, tapi masalahnya deck, saya nggak bermain deck. Nah itu, jadi kalian harus pintar-pintar ya nyari bahannya juga ya. Bahannya juga harus pintar nyali. Nanti tinggal di upgrade ke biru, kan jadi biru. Nanti upgrade biru ini kita upgrade jadi di atasnya unik ini, enggak tahu apa, saya belum pernah nyoba ya. Nanti ya bahannya masih belum lengkap, kita akan upgrade cutter ini ya. Sementara kita pakai yang unik dulu ini ya, STR plus 5 ini jelek sekali, saya AGI plus 7 jelek sekali ini, terus terang ini jelek lah. Ini juga lah, satu lagi teman-teman, ini yang bagi kalian yang belum tahu cara mendapatkan aksesori yang ya yang rare atau unik, itu cara dapatkannya di sini bro. Kita masuk ke mana ya, benar-benar black market, coba-coba lupa saya. Jadi itu bisa beli lah ya, kita bisa beli. Nah ini mystery box pakai ini, kita coba summon satu kali ya. Saya butuh cincin ya, cincin saya masih putih. Kita summon satu kali, dapatnya apa? Ini random, kita dapatnya hijau, masih random kan. Kita lihat di sini, ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, siapa tahu ada yang belum tahu cara dapatnya gimana, fungsinya itu apa. Nah ini deck increase sama wish increase, kita pakai aja lah ya, warnanya hijau, lumayan buat warna-warna. Tapi nggak beruntung, kampret dapatnya deck. Ini yang masih ini anteng-anteng. Oke, kita coba anteng ya. Anteng kita coba. Kalah kok dungeon. Damput, salah mencet. Kita coba ke anteng ya, black market. Mystery box kita anteng ini belum. Satu kali anteng, semoga dapat bagus. Ah, tetap aja hijau, kampret hijau, hijau. Coba kita lihat statusnya apa ya. Jadi senjata-senjata yang walaupun bukan senjata job, ini lebih baik kalau bagus itunya apa, statusnya, mending kalian simpan. STR increase 7,15%. Wah, lumayan, equip dulu aja. Aduh, salah pencet. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kalau satu lagi, kalau kita nempa ya, ini kan plus 6. Kalau kita mau enchant itu, kan kita butuh ini. Nah, ini kan apa ini namanya, unique equipment enchantment stone. Kalau kalian enggak tahu cara mendapatkannya ini gimana, kalian bisa bikin, bro. Kalian bisa bikin di sini, di Combin Frogstone, coba ya. Coba, saya lupa. Oh, bukan di sini, bukan di sini. Saya bentar ya, teman-teman ya. Saya agak sedikit lupa. Ya, di sini saya sebenarnya. Bentar ya, kok enggak? Loh, kok keluar yang ini? Bentar ya, teman-teman ya. Saya lupa. Maklum, sudah tua, bro. Di mana ya? Spirit Stone. Nah, di frog ini. Oh, bukan di sini. Kampret, di mana ya? Enchant frog, kombin frog stone ya di sini. Duh, kok ndak ada ya? Aduh, lupa, bro. Di mana ya? Oh, di crafting, bro. Sorry, sorry ya. Maaf ya, teman-teman agak lupa.
Nah, kalian bisa bikin di sini, bro. Nah, ini cara kita kan butuh ini untuk nempa equip warna biru. Lah, kita butuhnya itu rare equipment enchantment stone ini sejumlah 10 sama kristalnya 20. Lah, kristal ini dapatnya dari kita lebur equipment equipment sampah ya. Nanti dapatnya ini langsung coba kita, oh cuma dapat 2, bro. Nah, lumayan kan dapat 2, kita bisa tempa-nempa lagi. Oke ya teman-teman, itu cukup di sini dulu ya. Ini panduan untuk frogstone. Ingat untuk frogstone, apa? Untuk ngefrog senjata kalian itu usahakan cari bahan. Kalau kalian udah kuat untuk leveling ya, usahakan cari bahan itu yang statusnya bagus. Nanti baru di frog ya. Ini bisa di market juga, level 40 kita baru bisa buka market ya. Tapi ini harganya genre umum bro, ini nggak masuk di akal bro. Ini Yante W11, W17 harganya kayak setan, 65.800 rupiah. Dan saya coba jualan pun nggak ada yang laku. Jadi percuma ya. Percuma ini. Kita mending cari, kalau nggak gitu ada yang jual-jual, coba di PM ya, kalau harganya murah boleh lah, kalau mahal ya mending carilah. Oh ya, ini saya level 1 sampai 45 itu cuma butuh waktu 2 hari. Itu nanti di next video selanjutnya saya akan cara cari crown dengan cepat sama leveling cepat ya, saya akan bikin videonya. Oke, mungkin di sini dulu ya videonya untuk frogstone. Kita akhiri, coba kita nempa sebentar ya. Kita tempa-tempa ini dulu, oke? Nggak seru kalau kita nggak nempa-nempa. Oke, kita jadikan plus 7 dulu. Pak. Sukses, 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 sukses. Sukses. Nah, jaran turun ke 5, bro. Fail, bro. Nah, 6 ke 7 aja fail. Ini pasti sukses. Nah, sukses. Ini 6 ke 7-nya ini. Oke. 1, 2, 3. Oh, belum ya. Belum keluar ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mantra dulu. Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pencet. Oke. Sukses. Kita hajar lagi, bro. Kita hajar lagi. Belum puas kalau cuma sukses rate 50% itu terlalu gampang. Kita hajar lagi. Kita hajar lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cepret. Oke, mantap. 50% tuh kemungkinan berhasil sangat besar lah. Oke, kita hajar lagi. Nggak usah pakai save 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 apa? Save sukses. Pasti sukses 100%, butuh batu apa itu enggak perlulah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepret. Oke, cuma cukup bahasa basmalah aja resepnya. Nggak usah neko-neko. Kita hajar ke 10 ya, bro ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cepret. Kampret, turun ke 8. Diamput, diamput. Oke, kita hajar lagi ya. Oke, hajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cepret. Oh, kembali ke 9 lagi. Ini saya belum pernah ngalamin itemnya ini bisa hancur apa enggak ya katarnya. Kita coba lagi ya. Kita hajar sampai 10. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Cepret. Tai, jaran fail, bro. Balik ke plus 8. Oke, okay, kita hajar lagi. Hush. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Oke, okay, balik lagi ke 9. Oke, okay, kita hajar lagi. Oh, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Cepat. Oh, berarti pakai basmalah terus tambahin 1 2 3 jadi plus 10, bro. Kita hajar lagi aja ya. Siapa tahu jadi plus 11. Oke, siapa tahu, siapa takut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, jadilah plus 11. Cepret. Tahe, 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 tahe. Oke, coba lagi ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, cepret. Oke, sukses bro, sukses, sukses. Kita jadikan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cepret. Jadi plus 11, bro.
plus 11. Kita berhenti dulu ya, batunya tinggal 2 soalnya. Kita cari-cari lagi, sama kita cari crown lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung channel saya agar lebih bisa berkembang lagi, untuk menghibur teman-teman, untuk memberikan informasi atau saling bertukar informasi teman-teman. Saya juga baru pemula main di game ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa senyum.